Bahkan ingat, bahkan ketika seperti itu kita ada tanggung jawab di sana. Dan ketika sudah ada ijab kabul di sana, menikah di sana, itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Tapi semua rumah tangga itu akan indah bila bagaimana caranya? Bila kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah kalau kita tiru, akhlak Nabi Muhammad kalau kita terapkan dalam rumah tangga kita, sebesar masalah apapun, kata Nabi bagaimana? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Kuncinya bagaimana? Jangan berebut benar, tapi harus berebut salah dalam rumah tangga. Kalau sudah berebut benar dalam rumah tangga, tinggal tunggu saatnya kehancuran dalam rumah tangganya. Tapi kalau berebut salah dalam rumah tangganya, insya Allah akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam.